بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعده Hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago yang Allah muliakan Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung Juga radio-radio lain Beberapa stasiun TV Dan para netizen di mana saja Anda berada Alhamdulillah Kembali kita berjumpa Melanjutkan bahasan kitab fiqih al-asmaul husna. Pekan lalu kita sudah membahas asyahid shahid dan ar-raqib. Kita lanjut ke empat asmaul husna yang lain yaitu al-muhaimin, al-muhil, al-muqit dan al-wasi'. Adapun nama al-muhaimin ada di satu ayat dalam surah Al-Hashr 23 Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaymin, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir Di sini disebut beberapa nama Allah Al-Malik, Al-Quddus, as Al-Mu'min, dan Al-Muhaimin معنى المهيمن أدله، المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما، الشاهد على الخلق بأعمالهم، الرقيب عليهم فيما يصدر منهم من قول أو فعل، La yaghibu anhu min af'alihim shay'u wa la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fil ولا wa la Al-Muhaimin adalah zat yang mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi atau isi Dada-dada manusia isi hati, zat yang ilmunya meliputi segala sesuatu, yang menyaksikan seluruh amalan makhluk, mengawasi apapun yang bersumber dari mereka, baik ucapan ataupun perbuatan. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari perbuatan-perbuatan mereka. Tak ada sesuatu pun yang luput, walau sekecil debu, baik di langit ataupun di bumi. Itulah makna Al-Muhaimin: mengetahui segala yang tersembunyi, yang samar, yang kecil. bahkan yang gaib yang ada dalam dada setiap makhluk Allah tahu dan itu makna dari al-muhaimin Adapun al-muhiyat yang maha meliputi ada di beberapa ayat pertama An-Nisa Allah berfirman wa kana Allahu syai'in Allah terhadap segala sesuatu maha meliputi. Dalam Ali Imran Sos 20, innallaha bima ya'maluna ya Dan Allah terhadap apa yang mereka lakukan maha meliputi. Dalam surah Al-Baqarah 19 wallahu muhithum bil kafirin dan Allah meliputi orang-orang kafir. Apa makna meliputi? Al-Muhith adalah ismun dalun ala ihathatillah bikulli syai'in ilman wa qudratan wa qahra. Al-Muhid itu nama yang menunjukkan Allah Maha Meliputi segala sesuatu tentang tiga hal. Pertama, ilmu Allah. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kedua, adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu meliputi seluruh makhluk kecil ataupun besar. Yang ketiga, kekuasaan. Nanti ketiga-tiganya akan ada penjelasan lebih rinci. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 60 wa idh qulna laka wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas Ingat ketika kami berkata kepadamu bahwa Rabbmu meliputi seluruh manusia meliputi Tiga hal dari diri Allah ilmunya, artinya ilmu Allah meliputi mengetahui seluruh manusia, lahirnya, batinnya, jiwanya, ataupun raganya, raga luar termasuk raga bagian dalam. Allah tahu yang kedua kekuatannya dan yang ketiga kekuasaannya. Allah berfirman dalam At-Talaq ayat 12 litalamu. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahatha bikulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu dalam surah jin terakhir ayat yang ke-28 wa hafa bima ladaihim wa ahsa kullasyai'in kata Allah Allah itu meliputi apa saja yang ada di hadapan mereka Kak, dan Allah menghitung segala sesuatu satu demi satu. Inilah ma a a maha a arti dari al -muhyattu. Apa maksud dari maha meliputi peliputan Allah terhadap makhluknya mencakup tiga hal. Pertama ilmunya. Maknanya tak ada sesuatu pun dari makhluk yang tersembunyi walaupun sekecil debu. Atau bahkan lebih kecil lagi. Zarroh itu kan terkecil. Bahasa kitanya atom. Bukan kacang atomnya, kacang atom masuk krok, gede. Atom itu kan bagian terkecil dari dari suatu unsur nggak ada yang lebih kecil lagi daripada, saking, saking kecilnya nggak bisa lagi dibagi dua tak terlihat oleh mata telanjang Allah mah tahu itu yang pertama ilmu Allah meliputi segala hal termasuk yang paling kecil yaitu atom kalau ada yang lebih kecil dari atom Allah juga tahu dengan gamblang termasuk yang tersembunyi bisikan hati manusia yang tersilat dalam pikiran Allah juga tahu karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu kedua ihatatu qudrah kekuasaannya meliputi segala sesuatu maknanya fala yu'jizuhu fil ardi wala fis Tak ada suatu pun yang bisa melemahkan Allah, baik di langit ataupun di bumi, karena sempurnanya kekuatan Allah. Kalau kekuatan kita, namanya super semu dan sangat-sangat lemah, orang kuat gitu bisa ngangkat benda, kuintalan ototnya itu sekeras besi. Dari kasih menwa matu leles ngelaketai. Apa itu menwa? wae. diare, dehidrasi, leles, lemah gitu ya. Oleh virus saja manusia lemah. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya di langit ataupun di bumi. Karena sempurnanya kekuatan Allah dan kekuatan untuk meliputi segala sesuatu. Ini yang kedua. Ketiga, Ihatatukahar. Allah meliputi semuanya dalam aspek kekuasaan. Allah menguasai segala sesuatu. Sehingga segala sesuatu tidak mampu untuk bisa lolos, luput, lari dari kekuasaan Allah. nggak bisa. Allah berfirman dalam Ar-Rahman ayat 33. Ayat ini sering disalah tafsirkan. Dengan penafsiran yang super keliru dan dangkal. Allah berfirman ya maksharul jinni wal ins ini statum tentang fudu min akotori samawati wal ardi fang fudu la tang fudu na illa bi sultan. Hai hey, kelompok jin dan manusia, apabila kalian mampu menembus penjuru langit dan bumi, silakan tembus kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan sultan. Ini ayat tentang akidah. Oleh Aklanion, ayat ini dulu dijadikan dalil tentang sampainya manusia di bulan. Kata mereka, ayat ini tentang Apollo 11 yang mampu ke bulan. Sultan di sini mereka tafsirkan sains teknologi. Kalian tidak akan bisa menembus langit kecuali dengan sultan. Sultan itu teknologi. Jadi aja mendarat di bulan. Tuh, pendaratan manusia di bulan ada ayatnya kata mereka. Dangkal banget. Pertama, bulan bukanlah langit. Dari bulan ke langit itu masih jauh bingits. Jadi kalau ke bulan bukan berarti bisa menembus langit. Kedua, untuk bisa ke bulan, jin itu tidak perlu teknologi, tidak perlu sains. Dalam surat jin kan dikatakan, walas wa, uh, apa uh, anakuna sama kami itu bisa menyentuh langit tanpa sains tanpa Apollo 11 Jin mah tinggal geleber berkat itu. Wa lamasna sama kami telah menyentuh langit. Itu jin zaman bahala sebelum ayat ini turun jin sudah bisa menyentuh langit tanpa sains tanpa Apollo 11. Mungkin Apollo 100 mereka. Jadi bukan itu maknanya. Yang dimaksud menembus Penjuru langit dan bumi artinya keluar dari kekuasaan Allah. nggak bisa. Makna dari ayat ini ay mim amin wa ilman wa wa qahra. Kalian tidak akan bisa lari dari perintah Allah dan kekuasaan Allah. Karena Allah meliputi segala sesuatu baik kekuasaannya, ilmunya ataupun kekuatannya. Itulah mana al-Muhith. Allah maha meliputi seluruh makhluk, meliputi pertama ilmunya, kedua kekuatannya, ketiga kekuasaannya. Adapun al-Muqit, al muqid, al -muqid isim fa'il dari aqata. Pernah dengan dengar dengar kata kut kutul kulub. Kutul kulub itu artinya konsumsi hati, nutrisi hati. Kut itu konsumsi makanan. Akota, yuqitu ikatan, fahuwa muqitun. Muqitun artinya yang memberi makan. Kata Al-Muqit Allah jelaskan sebagai salah satu di antara nama Allah dalam surah An-Nisa 85 Mayashfa syafaatan hasanah yakul lahu nasibun mimha wa mayashfa syafaatan sayyi'ah yakul lahu kiflun minha wa kana ala kulli syai'in muqita Siapa yang memberi syafaat yang baik, dia akan memperoleh bagian pahala dari syafaatnya. Syafaat itu menolong. Siapa memberikan pertolongan yang baik. Menolong di dalam kebaikan. Membantu di dalam kebenaran. Dia akan dapat pahala. Dan siapa yang memberikan syafaat yang buruk, menolong dalam keburukan, maka dia akan dapat kebagian dosa dari hal itu. Dan Allah terhadap segala sesuatu maha muqid. Apa makna muqid? Qila fi ma'nahu. Ada satu pendapat penjelasan tentang makna al-muqid. Adalah alladhi awsala ila kulli kullil ما به تقطت وأوصل إليه أرزاقها وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده أي أنه سبحانه هو الذي ينزل ينزل الأقوات للخلق ويقسم أرزاقهم صغيرهم وكبيرهم غنيهم وفقيرهم قويهم وضعيفهم al muqit maknanya adalah zat yang menyampaikan kepada seluruh yang ada apa yang menjadi konsumsi mereka. Semua makhluk yang butuh konsumsi, Allah berikan konsumsinya. Dan zat yang menyampaikan rizkinya kepada mereka. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan sebagaimana dia kehendaki berdasarkan hikmahnya dan sifat terpujinya maknanya adalah Allah Azza wa Jalla yang menurunkan konsumsi untuk makhluk membagi rizki mereka baik yang kecil ataupun yang besar yang kecil seperti semut atau yang lebih kecil lagi daripada semut yang besar seperti ikan paus Baik yang goni ataupun yang fakir, yang kaya ataupun yang miskin, yang kuat ataupun yang lemah. Seluruhnya diberikan rizkinya dengan kadar yang telah Allah tetapkan. Allah berfirman dalam Hud ayat yang ke-6. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا mubin. Tidak ada satu makhluk pun yang melata di muka bumi kecuali tanggungan Allah rizkinya. Dan Allah maha mengetahui tempat menetapnya seluruh makhluk dan tempat penyimpanan rizki seluruh makhluk. Seluruhnya sudah Allah tetapkan dalam kitab yang nyata. Maksud kitab yang nyata di sini adalah lahul mahfud. Di sana tertulis seluruh takdirnya, dan masuk rizkinya, iya. Dan apabila rizkinya sudah full, sudah sempurna, semuanya tinggal menunggu kematian, dan kematian tidak akan mendatangi sebelum seluruh jatah rizkinya tersampaikan. Makanya, kalau minta rizki, jangan ya Allah limpahkan rizki sebanyak mungkin. Habis nanti jatah rizkinya. Kalau habis apa yang terjadi? Mati. Mau begitu. Ya Allah kasih saya berapa? 300 miliar. Padahal jatahnya kayak 200 miliar. Kasih wesi sana. Tlek banget. Makanya kalau ada orang mendoakan semoga Allah segera menyempurnakan seluruh rizkinya untukmu, itu doa apa semoga cepat ke Allah mematikan engkau jadi kalau umpah rizki kita seret di mat mat gitu menunjukkan jatah rizki kita itu masih banyak yang tersisa masih panjang umur kita tuh seluruh rizki rizki dan konsumsi ini telah Allah takar kepada seluruh makhluk dengan kadar yang pas. Jumlahnya, bentuknya, timingnya. Yang sesuai dengan kemaslahatan bagi makhluk tersebut. Dalam fusilat ayat yang ke-10 Allah menyatakan وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا مِنْ فَوْقِيهَا wa fiha wa fiha fi Allah telah menjadikan di muka bumi ini gunung-gunung yang kuat dari atasnya Lalu Allah berkahi di dalamnya. Lalu Allah telah tetapkan di dalamnya makanan-makanan selama empat hari. Ini sebagai jawaban atas orang-orang yang bertanya tentang masalah itu. Mana ayat ini adalah qaddara fiha ma yahtajuhu ahluha min al-arzaq wal amakin allati tuzra wa tughras wa ma yasluhu lima ma'ashihim min at-tijarat wal asjar wal manafi. Maknanya Allah telah tetapkan di muka bumi ini Rizki, rizki, tempat-tempat yang mereka butuhkan, yang mereka tanam, yang mereka tumbuhkan, dan semua yang maslahat bagi kehidupan mereka, baik berupa tijarah, tijarah itu perniagaan, ataupun pohon-pohon, atau segala macam yang bermanfaat bagi mereka. Itulah makna yang terkandung dalam Al Muqit. Al Muqit artinya yang memberikan makanan ke seluruh makhluk. Dan menyampaikannya, ditetapkan makanan untuk seluruh makhluk dengan kadar yang berbeda-beda, lalu Allah sampaikan itu makanan kepada mereka dengan cara yang Allah kehendaki. Itu Al Muqit. Ada makna lain dari al muqit seperti yang dituturkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menerangkan wa Allahu ala kulli syai'in muqita dan Allah maha muqit terhadap segala sesuatu kata Imam Ibn Kathir telah berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma juga Al Atiyah Qatadah ini nama-nama ulama-ulama ahli tafsir yang dinukil oleh Imam Ibn uh, Ibnu Katsir. Makna muqita ay hafidho. Muqita maknanya adalah yang menjaga. Berkata Mujahid, syahidah. muqita artinya yang menyaksikan. Dalam riwayat lain masih dari Mujahid Hasiba yang menghitung. Berkata Sa'id bin Jubair dan Imam As-Sudi serta Ibnu Zaid Qadiran Mukita yang berkuasa. Berkata Abdullah bin Kathir Al-Muqid Al-Wasib. Al-Muqid itu maknanya Al-Wasib. Al-Wasib itu yang menurunkan hujan dan hujan sumber rizki bagi seluruh makhluk. Dengan adanya hujan, tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh. Suburnya tumbuh-tumbuhan menjadi makanan bagi binatang-binatang herbivora. Terus berkembang biaknya herbivora menjadi sumber makanan bagi karnivora. Termasuk kita karnivora. Kita lebih rakus daripada karnivora. Karnivora mah umpamanya seperti kucing, anjing ataupun harimau dikasih si montong udah cuek atuh. Malah saya lihat video ya kucing dikasih si montong di ruang. Mirip merenannya. <tuh> nah kita mah daging dimakan, si montong juga dimakan. Berkata al Al-Muqid Al-Muqid al itu maknanya maha pemberi rezeki. Kok beda-beda penjelasan para ulama itu yang disebut dengan khilaf tanawu. Perbedaan yang menunjukkan beragamnya jenis penafsiran tanpa bertolak belakang satu sama lain. Bahkan kata-kata Al-Muqid mencakup seluruh makna yang dijelaskan tadi. Sehingga mana al-mukit adalah alladhi ahato ilman bil ibad wa ahwalihim wa mayahtajuna ilaihi wa ahato bihim kudratan fahu ala kulli syai'in qadir wa tawalla hifdahum wa rizqahum wa imdadahum alladhi yuqitul abdan bil at'imah wal arzaq wa quluba man syaa min ibadihi bil ilmi wal iman. Mana al muqit adalah zat yang ilmunya meliputi seluruh hambanya dan keadaan-keadaan mereka juga ilmunya meliputi semua yang mereka butuhkan juga kekuasaan mereka meliputi sehingga dia maha kuasa atas segala sesuatu dan dia juga menguasai atau berkuasa untuk menjaga mereka, rizki mereka, bantuan untuk mereka. Dan dia pula zat yang memberikan makanan dan rizki kepada badan-badan makhluk. Juga memberikan nutrisi kepada hati hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki dengan nutrisi ilmu dan iman. Kalau badan kita butuh konsumsi dan nutrisi berupa makanan, minuman, dan yang sejenisnya. Jiwa kita juga begitu. Cuma nutrisi bagi jiwa kita itu ilmu dan iman. Sebaik sebait syair menyatakan, Fakutur ruh arwahul ma'ani. Walaysa bi'an ta'imta wa'an Adapun konsumsi bagi ruh adalah disebutnya arwahul maani bahasa kita nama adalah suplemen immaterial. Suplemen makanan yang tidak berupa materi yang berbentuk tidak abstrak, makanan untuk ruh kita. Apa? Ilmu Bacaan Al-Qur'an yang kita dengar itu konsumsi bagi hati kita. Termasuk seluruh ketenangan yang dihasilkan dari ibadah, dari zikir, dari doa, dari salat, dari saum. Saum membuat kita tenang, iya. Itu nutrisi dan konsumsi bagi jiwa kita. Jadi, Ruh memiliki kebutuhan untuk diberi nutrisi dan konsumsi. Konsumsinya adalah yang abstrak, yang immaterial, berupa ilmu, berupa iman, berupa ibadah-ibadah, dan amal soleh zikir. Itu semua konsumsi hati yang menguatkan hati dan menyehatkan, serta menghidupkan hidup dalam kondisi sehat dan kuat. Walaysa syaribata. Konsumsi hati bukanlah dengan cara engkau makan ataupun engkau minum secara fisik. Itulah makna al-muqit. Wa ammal wasi' sekarang yang terakhir al-wasi' al-muhaimin sudah. Terus al muhyat juga sudah, al muqit juga sudah. Sekarang al wasi. Al wasi mananya yang maha luas secara bahasa? Al wasi Allah jelaskan di beberapa ayat dalam Al Quran, di antaranya Al Baqarah 247. Wallahu yu'ti mulkahu mayyasha. Wallahu wasi'un alim. Allah lah yang memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah Maha Luas. Luas apanya? Segala-galanya, termasuk pemberiannya dan Maha Alim. Jadi, kalau ada orang yang berkuasa, berarti kekuasaan itu Allah berikan kepada dia. Tapi ingat, kekuasaan itu ibarat harta. Orang yang diberi harta bukan berarti dia dimuliakan oleh Allah Allah tidak pernah memuliakan orang dengan harta enggak. Walaupun akibatnya orang yang berharta dimuliakan oleh sama manusia ya Sama dengan kekuasaan Kekuasaan bukan wujud ridho Allah atau kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang diberikan kekuasaan Tidak ada kalanya Allah memberikan kekuasaan kepada seorang sebagai azab bagi orang itu. Kok bisa? Bisa. Dengan diberi kekuasaan dia menderita. Emang berkuasa enak? Banyak musuhnya loh. Yang tadinya sahabatnya bisa berubah jadi musuh ya. Dia harus mempertahankan kekuasaan dari orang-orang yang akan merebutnya, menggulingkannya, mengurangi wibawanya, macam-macam tuh. Nah, hantar Lir. Harus berhadapan dengan oposisi Harus berhadapan dengan para buzzer Ada orang-orang yang menawarkan diri jadi buzzer Ditolak jadi musuh gitu kan Dikasih harus diparaban Mahal deh Lir. Dan buzzernya bukan satu dua ribuan orang Itu Lir deh. Lir belum ngurus rakyat, belum ngurus masalah ketimpangan sosial, belum masalah seperti adanya bencana alam, belum tekanan dari pihak luar dalir jadi penguasa. Tersiksa enggak? Iya tersiksa. Allah memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah maha luas dan maha alim. Wallahu wasiun alimun. Dalam Al-Baqarah 115 fa aina fa thamma wajhullah innallaha wasiun alim. Ke saja kalian menghadap di sana ada wajah Allah. semuanya Allah Maha Wasi dan Maha Alim. Ya itulah beberapa ayat tentang bahwa Allah itu Maha Wasi. Apa makna wasi'? Al-wasi as-sifat al wa nu'ut wa muta'alliqatuha bihaithu la yuhsi ahadun thana'an alaih bal huwa kama atha ala nafsih wasi'ul azamah wa sultan wal muluk wasi'ul fadla wal isan azim al jud wal karam al-wasi adalah sifat Karakter dan semua hal yang terkait dengannya, maksudnya adalah tak ada satupun yang bisa menghitung pujian sanjungan yang layak kepadanya, seperti sanjungan Allah kepada dirinya. Sanjungan apapun yang diungkapkan oleh manusia tentang Allah tidak pernah mampu menjangkau kemuliaan dari sifat-sifat Allah. Sehebat apapun kita memujinya, keterpujian sifat Allah jauh lebih hebat daripada ungkapan pujian kita. Karena dia maha luas keagungannya, maha luas kekuasaannya, maha luas kerajaannya, maha luas karunianya, maha luas juga pemberiannya, kebaikannya. Dia agung dalam sifat kedermawanannya. Paling dermawan, paling baik, paling banyak keutamaan-keutamaannya, kekuasaannya, keagungannya, dan kemuliaannya. Saking sup persempurna mulianya, agungnya, karunianya, kebaikannya, kedermawanannya, pujian apapun tidak bisa mengungkapkan seluruh kemuliaan dari sifat Allah itu. Maka yang disebutkan layuh si ahadun sanaan alai. Tak ada sesuatu pun yang bisa menghitung mengungkapkan pujian sanjungan kepada Allah satu sesuatu pun seseorang pun Allah berfirman ketika Allah menerangkan keluasan ilmu Allah dalam surah Al-An'am ayat 80 wasi'a rabbi syai'in ilma afala tatadzakkarun kata Allah dan ilmu Allah luasnya meliputi segala sesuatu. Saking luasnya ilmu Allah, tak ada sesuatu pun yang tidak diketahui. Karena Allah maha luas ilmunya. Tidakkah kalian mengambil pelajaran dalam hal ini? Juga dalam surah Toha ayat 98 Innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'akulla syai'in ilma' Sesembahan kalian itu hanyalah Allah yang tak ada sembahan lain yang hak selain Dia. Ilmunya meliputi segala sesuatu, mencakup segala sesuatu, saking luasnya ilmu Allah. Luasnya lautan, enggak seberapa jauh lebih luas, lautan dengan alam jagat raya luas mana. Ya luas alam jagat raya. Ilmu Allah jauh lebih luas lagi daripada semua itu. Selain luasnya ilmu Allah, rahmat Allah juga maha luas. Rahmat Allah mencakup segala sesuatu juga. Makanya dalam beberapa ayat Allah pun menjelaskan luasnya rahmat Allah seperti Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku mencakup segala sesuatu. Semua makhluk kecipratan rahmat Allah. Yang kecil semacam virus ataupun yang besar makhluk besar semacam Ikan paus meren gajah kecil seratus 100 atau seribu gajah sekali capluk oleh ikan paus bisa ya enggak? Katanya jadi rahmat Allah meliputi segala sesuatu, so termasuk orang kafir. Ya, orang kafir dapat rahmat Allah, tapi di dunia aja di akhirat. Mangga, buktinya apa? Dikasih kekuasaan dikasih kekayaan, dikasih kesehatan, dikasih segala yang menguntungkan mereka di dunia. Itu rahmat Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang durhaka. Dalam surah Ghafir ayat 7, Allah berfirman, "Rabbana wasi'ta wa ilma." Ini doa para malaikat pemikul ars. Dan malaikat yang ada di sekitarnya Alladzina al wa man Para malaikat pemikul aras Dan malaikat yang ada di sekitar aras Selalu bertasbih memuji Allah Lalu mereka berdoa Mendoakan orang-orang yang beriman ini baiknya para malaikat, kita nggak punya jasa apa-apa kepada para malaikat, tapi malaikat selalu berbuat baik, kepa, ke, 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 memberikan kebaikan kepada kita, salah satunya dalam bentuk mendoakan. Salah satu isi doa malaikat, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma. Ya Allah rahmat dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Saking luasnya rahmat dan ilmu Allah. Dalam Al-An'am 147 Allah menyatakan fa in kadzabuka faqul rabbukum rahmati wasi'ah. Kalau mereka mendustakan Muhammad Muhammad katakan kepada mereka bahwa Rabb kalian pemilik rahmat yang sangat luas. Saking luasnya tak berbatas. Dalam An-Nisa ayat 130 wa yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati wa kana Allah wasi'an hakima. Ini juga menjelaskan tentang sangat luasnya rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Termasuk karunianya. Allah berfirman dalam Ali Imran 73. Qul innal fadla biadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Katakan oleh Muhammad. Sesungguhnya karunia itu semua ada di tangan Allah. Allah yang ngatur. Allah yang menetapkan. Dan Allah memberikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah maha luas karunianya dan maha alimah mengetahui siapa yang layak diberi karunia dengan kadarnya yang pas. Yang telah Allah takar. Demi kemaslahatan makhluk itu sendiri. Dalam An-Nur 3.2 Allah menyatakan. Ini kepada orang jomlo mau nikah tapi tapi enggak memiliki kemampuan finansial yang mencukupi. Jangan takut nikah aja. Allah menyatakan, "Iya fuqara yughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un 'alim." Kalau orang-orang yang mau nikah itu orang-orang fakir, orang miskin, orang yang tidak punya. Maka dengan nikahnya Allah akan memberikan kepada mereka kecukupan dari karunia Allah. Karena Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui terhadap kebutuhan makhluk. Ini janji Allah nih. Makanya para sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud juga menyatakan, "Iltamisur rizqa fin nikah." cari rizki dalam pernikahan. Dengan cara menikah Allah bukakan pintu-pintu rizki yang kita tidak duga. Dan ini pasti, saking pastinya sampai Allah mewajibkan itu untuk dirinya sendiri. Berkata Rasul SAW, yajibu allahi aunuhum. Ada tiga golongan manusia. Wajib bagi Allah menolong mereka. Siapa yang mewajibkan? Allah sendiri mewajibkan bagi dirinya sendiri untuk menolong tiga golongan manusia ini. Salah satu di antaranya, saya gak akan terangkan tiga-tiganya, biar penasaran. Satu di antaranya, afaf. Orang yang menikah dalam rangka menjaga kesucian dirinya. Pasti ditolong tuh. Termasuk dalam aspek finansial, karena ini yang Allah tekankan dalam Al Quran, iya kunufuqara min Kalau orang yang akan nikah ini fakir, miskin, Allah akan berikan kecukupan dengan menikahnya tersebut. Jadi Betul. begitu nikah, waktu nikah nganggur dia, nggak punya pekerjaan, mencari kesana kemari nggak dapat pekerjaan, tapi ini calonnya Calon mertuanya juga sudah mendesak, ayo kapan nikah nikah? Akhirnya perung nikah. Setelah nikah, ternyata lowongan pekerjaan terbuka banyak untuknya. Kemudian dapat saja pekerjaan. Setelah menikah, gampang. Istrinya hamil, tambah rizkinya. Bro lahir, tambah lagi rizkinya. Itu ya. Baru beberapa bulan, tiga bulan bayinya hamil lagi. Pintu rezekinya nambah lagi. Makanya tak heran kalau masa-masa awal pernikahan rata-rata karere. Baru secara ekonomi mapan setelah anaknya lebih dari lima orang tuh. Jatah rizki untuk anak-anaknya terkumpul melalui orang tuanya tuh. Baru saja bisa punya eh, apa namanya rumah ngontrak kue mah. Tadinya nama nebeng di mertua. Terus, terus mobil ganti-ganti. Kan pakai Grab. Dan seterusnya. Allah berikan rizkinya kepada mereka karena Allah luas pemberiannya. Dalam Al-Baqarah 268 Allah menyatakan wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasiun alim Selain tadi rahmatnya, ilmunya, karunia-Nya Allah juga maha luas dalam memberikan ampunan. Kata Allah Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dan karunia darinya karena Allah maha luas dan maha alim. Luas ampunannya dan mengetahui siapa yang layak untuk diberikan ampunan. Beberapa kamis yang lalu kan kita sudah membahas beberapa amalan yang mengundang turunnya maghfirah dari Allah. Banyak itu tauhid iya. Walaupun umpamanya Dosa seseorang itu seluas langit dan bumi, tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi, bukan selapis dua lapis. Tapi, kalau dosa sebanyak itu ditimbang, disimpan di satu daun timbangan dan "la ilaha illah" disimpan di daun timbangan yang lain, niscaya akan lebih berat kepada "la ilaha illallah". Akhirnya dosa sebanyak ini diham, di, di, diampuni oleh kandungan tauhid lah illallah yang diaplikasikan dalam hidupnya. Karena Allah maha luas, walaupun seluar apa dosa sebanyak sebesar ukuran langit dan bumi. Kita kemarin juga sudah membahas salat yang kita lakukan dan semua aktivitas yang berkaitan dengan sholat itu menggugurkan dosa pas wudhunya menggugurkan dosa melangkahkan kaki ke masjid menggugurkan dosa sholatnya menggugurkan dosa apalagi sholat fardunya selesai sholat fardu kita wirid dengan wirid yang sesuai dengan sunnah rasul salam salam maka akan diampuni semua dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Saking luasnya ampunan dari Allah SWT. Lebih luas daripada kejahatan dan dosa manusia. Dalam surah An-Najm ayat 32 Allah menyatakan, Inna rabbaka Sesungguhnya Rabbmu yaitu Allah sangat luas ampunannya. Surah Az-Zumar ayat 53 menyatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna allaha yagfiru dhunuba jami'an, innahu huwal ghafur rahim. Hei, hamba-hamba kami yang telah melewati batas dosa, apa pekerjaan perbuatan dosa maksiat? Dosa maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, karena Allah akan mengampuni semua dosa. Karena sungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang, tapi yang layak diberi ampunan hanyalah yang menurut pandangan Allah dia layak karena ada ikhtiar untuk menghapus dosa tobat istighfar melakukan banyak kebaikan banyak ibadah banyak amal soleh mengkaji ilmu itu semua amalan penghapus penghapus dosa itu yang akan dihapus adapun terus saja dia berbuat dosa masyad nggak tobat nggak berbuat kebaikan jangan berharap akan diampuni ya. Dalam surah Al-Baqarah 261 Allah menyatakan. Ini tentang euh, keluasan pahala. Tadi ampunan, ampunan yang luas. Tidak hanya ampunan juga pahala. Allah berfirman. مَثَلُ الَّذِينَ أَمْوَالَهُمْ فِي اللَّهِ Habbah, yasha, alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti satu butir benih. Dari satu butir ini menumbuhkan tujuh batang. Dari setiap batang menghasilkan seratus benih. 100 benih dari satu batang ini ada tujuh batang jadi berapa 700 benih satu benih jadi 700 artinya siapa yang sodaka infak satu kali atau dengan satu infak Allah akan lipat gandakan 700 kali dan itu di dunia bukan di akhirat di akhirat beda lagi di dunia ongkoh di akhirat juga Kenapa? Wallahu wasiun alim karena Allah maha luas pemberiannya pemberian dari pahala Oleh karena itulah maka makna al-wasi' adalah yang maha luas dalam banyak aspek luas ilmunya luas rahmatnya luas karunia-Nya luas pemberiannya luas juga ampunannya, termasuk luas juga pahala yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan di bagian akhir penjelasan ini mu'alif menyatakan, Wa min ismihi alwasi annahu subhana wa sa'ala ibadihi fi dinihim falam yukallifhum ma laysa fi wus'ihim. Di antara nama Allah Al-Wasi adalah Allah meluaskan hamba-hambanya dalam melaksanakan agama mereka. Allah tidak membebani mereka dengan kewajiban di luar kemampuan mereka. nafsan illa Allah tidak membebani sesuatu, seseorang dengan kewajiban kecuali pasti sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau tidak mampu ada dispensasi, ada keringanan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Yuridullahu khafifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin memberi keringanan kepada kepada kalian dan manusia memang diciptakan dalam keadaan lemah. Kalau kita nggak bisa sholat sambil berdiri, sambil duduk. Duduk nggak mampu, berbaring. Berbaring nggak mampu menggerakkan tangannya dan kakinya dengan isyarat. Dengan matanya. Matanya harus merem terus, nggak apa-apa dengan khayalannya, dengan fikirannya. Ya mampu saum Ramadan, nggak apa-apa. Nanti di kodo Kodok juga nggak mampu, nggak apa-apa. Bayar fidya. Bayar fidya juga nggak mampu bebas sudah. Tidak dosa dan tetap memperoleh pahala. Jadi betapa luasnya Allah Azza wa termasuk memberi keluasan dalam pelaksanaan agama ini kepada hamba-hambanya ya. Cukup ya sampai di sini saja kajian kita karena bahannya sudah habis dilanjutkan juga mengomong apa lagi. Kita teruskan kepada materi berikutnya nanti di lain kali. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Beda ini begini. Ada hadiah, tapi bukunya bukan terjemahan uh, fikih asmaul husna, tapi Qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Dan ini sudah ditahkik, ditaklik oleh Syekh Al-Albani rahimah. Ditahkik itu Artinya sudah diperiksa hadis-hadisnya. Sahih atau tidaknya ada penjelasan. Jadi mana e, apa namanya kisah yang sahih so, kan kisah-kisah para nabi ada juga yang bersumber dari riwayat Israiliyat gitu ya. Ada yang laif, ada yang palsu, ada yang ditambah. Nah, ini yang sudah ditahkik. Ya. Satu ikhwan, satu akhwat mau bertanya menjawab Bang <meng> bisa nggak jawab siap-siap <meng> ngacung tunjuk sama panitia ya. Pertanyaan pertama. Sebutkan empat nama Allah yang kita bahas hari ini. satu al muhaimin mana maiknya tuh panitia dua al muhilpo ada kol kolahnya tuh al muhilpo toknya di dipantulkan ulangi empat satu al muhaimin dua al muhit tiga al muqit al muqit al muqit al al -wasi al -wasi barakallahu fiik ahwat sudah siap yang siap pegang mic Kasih syarat kalau siap. Sudah, awat nggak ada yang mau ini buku uh, bismillah. Iya, salah satu sifat Allah al wasi ah. artinya yang mahal luas, luas dalam hal apa saja. Uh, maha luas dalam uh, rahmatnya, dalam ampunannya, dalam pahalanya, uh, dalam ris apa pemberian rizki, uh, dan dalam segala hal yang dibutuhkan oleh hamba. Barokallahu Kasih. Sudah habis. Pertanyaan pertama, bolehkah menjual tanah atau aset secara terbuka memakai jasa agen properti yang banyak dengan tujuan mendapatkan pemberi dengan harga paling tinggi? Boleh, nggak masalah. Jika ada satu peminat sudah nawar harga, tapi masih negosiasi dan belum sepakat, lalu kita menemui peminat yang lain. Boleh? Boleh. Yang tidak boleh atau sudah deal naik harga sekian ya, udah sekian deal. Baru lima menit datang saya beli yang lebih gede, nah nggak boleh. Tapi kalau belum deal harganya maka boleh. Sama dengan akhwat dilamar. Tapi belum ada yang diterima. Dilamar lagi sama yang lain. Boleh? Boleh. Kalau belum ada yang diterima. Kasiwili, kalau sudah diterima, udah saya terima kamu. Uh, silakan hubungi bapak saya. Ternyata ada yang nyalip lagi pakai mobil Lamborghini. Batalkan yang itu, yang ini diterima nggak boleh ya. Salah seorang wanita datang ya Rasulullah, dua orang melamar saya, Muawiyah dan Abu Jah. Mana yang saya harus pilih? dua orang kata Nabi saw. Adapun Muawiyah dia fakir miskin. Adapun Abu Jaham dia suka mengangkat tongkatnya. Tolak dua-duanya nikahlah ke sana. Itu dibolehkan. Masih dilamar dalam proses lamaran tapi belum ada yang diterima boleh dilamar oleh yang lain. Kecuali sudah diterima ini yang nggak boleh. Terus demikian juga barang sedang ditawar boleh ditawar lagi boleh. Selama belum belum deal harga. Kalau sudah deal berapa ini? 10 ribu deal ya. Datang, saya beli 20, nggak boleh. Ya. Apakah makna al-muqid bisa mengandung makna bahwa kita tidak boleh mencela makanan yang telah Allah rizkikan kepada kita? Iya, hukum mencela makanan tidak boleh eh ini nggak enak tapi habis dipoyok di dilebok kalau suka makan kalau nggak suka biarkan tapi jangan dicela ya Bagaimana hukum mengucapkan barokallahu fi ilmi fi ilmik mungkin ya atau fi umrik pada waktu ulang tahun saudara kita Barokallahu fi umrik. Semoga Allah memberikan barokah kepada umur. Doa ini bagus sekali. Silakan doakan kepada setiap muslim. Barokallahu fi umrik. Tapi jangan tetapkan momennya di waktu tertentu. Tapi setiap hari begitu datang ke, alham, e, bertemu Barokallahu fi umrik wa ahlik Wa malik boleh mendoakannya secara umum bagus. Yang jadi pertanyaan kalau momennya harus di momen tertentu, momen ulang tahun berulang setiap tahun. Berarti menetapkan waktu tertentu untuk mendoakan itu disebut tasyri'. Ah. Tasyri' itu menetapkan syariat syariat mendoakan dengan doa tertentu di waktu tertentu. Waktu tertentunya kapan? Pas ultah. Kalau tidak ultah, mah tidak ada. Tiap hari ketemu nggak pernah mendoakan barokallahu fi umrik. Jadi yang jadi masalah itu menentukan momennya, bukan doanya. Doakan bagus masa, doa, mendoakan yang bagus nggak boleh. Mendoakannya bagus, tapi itu penetapan waktunya, bahwa Fatihah kan bagus, masa bahasa Fatihah enggak boleh ya bagus bahasa Fatihah atau suratnya, tapi menetapkan waktu dan merutinkannya itu loh, seolah-olah menetapkan syariat baru dalam aspek waktu dan momennya, itulah ya. Ustaz, saya kan punya sepupu, anaknya paman. Dia akhwat, tidak bekerja dan masih lajang. Apa ini menawarkan apa? Menurut Ustaz, kalau sepupu saya bekerja di rumah saya bagaimana ya? Ini ikhwan apa akhwat yang nanya? Ya boleh, nggak apa-apa. Bantu-bantu di rumah saya dan nemeni anak-anak saya di rumah. Boleh saya ingin bantu. Kodoloh orang tuanya sedang tidak bekerja. Kehawitan saya perihal sepupu saya yang akan seatap dengan non mahram Mungkin ikhwan ini ya. Sepupu bukan mahram Boleh menikah? Boleh. Anak paman, anak bibi boleh dinikah. Yang tidak boleh, alo atau suan. Bahasa Indonesia keponakan. Itu mahram anak kakak, anak adik itu mahram, tidak boleh. Bibi, paman itu mahram, tidak boleh. Adapun saudara sepupu, anak dari paman, anak dari ua, anak dari bibi itu bukan mahram. Boleh menikah? Boleh. Nah, kalau saudara sepupu kerja di kita, kemudian kita gaji, boleh-boleh aja. Terus Bagaimana kitanya bukan mahram Ayah jangan berdua-dua dan jangan sampai terbuka aurat dia kerjalah sampai eh, sambil menutup aurat kalau dia mau boleh apalagi kitanya laki-laki jarang di rumah kita bekerja berangkat umur jam 7 Torojo oleh sepupu teh di kita ya bantu-bantu istri kita jam 5 sore dia pulang kita sudah pulang ke rumah Aman nggak masalah ya? Kalau umpet tinggal di rumah kita, boleh-boleh asal tadi jaga aurat dan jaga jangan sampai berholwat. Ya. Boleh nggak kita punya pembantu yang nginep di rumah dan pembantu ini bukan sepupu orang yang nggak ada hubungan kerabat? Wanita kita laki-laki, boleh-boleh dengan catatan tadi jangan berholwat. Kalau umpamai istri kita lagi keluar, kita di sendirian di rumah dengan pembantu, kita keluar. Kemana? Kemana, weh? Dan sampai berdua-dua di rumah, tunggu istri kita pulang. Ya. Apakah seorang wanita yang hanya memakai cadar atau nikob di saat tertentu termasuk mempermainkan hukum Allah? Tergantung niatnya. Kalau yang permainkan itu pakai cara terus main TikTok joget, nah itu nggak boleh. Yang paling konyol lagi lagi haji ya. Kita tahu itu lagi di Mekah atau di Madinah di depan hotel apa terus TikTok joget-joget. Itu yang mencoreng citra niqab. Mungkin sebelum TikTok dia terbuka, pas mau TikTok dicadar dulu. Nah itu yang tidak boleh. Nah, sekarang kalau ada orang berkeyakinan cadar itu sunnah bagi dirinya. Secara objektif dia sudah pelajari dalilnya lebih cenderung kepada sunnah. Tapi memakainya kalau sunnah berarti bagus kan? Akhirnya dia bongkar pasang, kalau mau ngaji dia pakai sadar. Kalau habis pulang pengajian ya dia buka lagi, enggak masalah, tidak mempermainkan, tidak. Sama dengan umpah orang tidak pernah pakai jilbab. Tapi pas ke masjid mah pakai jilbab. Mempermainkan enggak? Enggak, justru menghormati. Mau ke masjid dia enggak berani pakai lekbong. Pakai you can see. Enggak, enggak berani. Kalau dia berani begitu ke masjid, malah itu yang melecehkan kehormatan masjid ya Pas mau ke masjid mah tuh dicadar anu tanya cunan oke. Okay. Ya, menghormati masjid tidak mempermainkan hukum cadarnya tidak Masjid di lingkungan rumah belum ada yang nyunnah jadi ketika adzan subuh tidak sempat sholat sunnah di rumah apa boleh sholat sunnah di masjid karena sholat sunnahnya di rumah kalau suka sholatnya di rumah suka tertinggal boleh tidak wajib sholat di rumah hanya afdol Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Seutama utama salat seseorang adalah di rumahnya. Kecuali salat fardu adalah di masjid untuk laki-laki. Tapi kalau salat di sunat di rumah berakibat tidak bisa uh, ikut takbiratulnya takbiratul ihramnya imam. Pas ke masjid sudah ruku atau pas ke masjid sudah baca surat tidak dapat takbiratul ihramnya imam ya udah nggak apa-apa kita sholat sunnah di masjid ya apakah takut kepada kematian secara berlebihan itu wajar apakah takut dengan kematian menandakan kita sangat cinta dengan dunia. Kita juga semua takut mati. Saya takut, takut. Jangankan kita, selevel Aisyah radhiyallahu anha, ia menyatakan demikian dan oleh Nabi SAW tidak disalahkan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha Allah, kariha Siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah juga cinta bertemu dengan dia. Dan siapa yang membenci berjumpa dengan Allah, Allah juga benci berjumpa dengan dia. Mendengar ini Aisyah salah faham. Ya Rasulullah akarohi atul maut maut. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan benci berjumpa dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci mati. Itu semua takut, nggak ingin mati. Itu kata Aisyah loh. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Laisal Oh maksud berjumpa dengan Allah itu bukan kematian seperti yang kamu duga, hai Aisyah. Tapi seorang mukmin apabila sudah ada di ambang kematiannya akan diperlihatkan kepada dia ampunan, karunia, bahkan surga diperlihatkan. Maka dia sumringah me menyambut kematiannya. Karena melihat kehidupan setelah kematian itu menyenangkan. Maka tak ada suatu yang lebih dia cintai saat itu kecuali berjumpa dengan Allah. Sebaiknya orang kafir atau fajir, fajir itu lurhaka. ketika akan mati diperlihatkan azab Allah murka Allah. Dia takut. Setelah matinya akan begitu tuh. Maka tak ada di momen itu, di waktu itu yang lebih dia benci kecuali berjumpa dengan Allah. Karena berjumpa dengan Allah adalah kebinasaan bagi dia. Nah itu maksudnya. Jadi perasaan benci berjumpa atau cinta berjumpa dengan Allah di momen sakaratul maut, mau mati bukan kondisi normal sehat seperti sekarang bukan dalam kondisi sekarang kita semua benci kematian dan nah, itu hal yang wajar iya wajar ya tidak masalah asal berdampak positif apa dampak positifnya karena takut mati terutama takut terhadap kehidupan setelah kematian takut sengsara di alam kubur, takut dapat azab kubur, takut tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Nah, apa akibatnya? Akibatnya dia rem dirinya dari dosa, dari maksiat, dia pacu dirinya untuk beribadah amal soleh. Karena khawatir sengsara sesuai kematian. Akhirnya takutnya dia kepada kematian itu mendorong dia untuk menjadi lebih baik, itu bagus. Tapi kalau dampaknya buruk, takut mati, akhirnya stres dia, akhirnya depresi dia, akhirnya tidak semangat, ah mau keluar rumah, takut ketabrak mati, mau masak, takut meledak kompornya mati, mau itu nyetrika, takut kesetrum mati, akhirnya diem saja. Itu mah dampaknya buruk salah, ya. Kalau dampak dari takut kepada kematian berdampak buruk seperti itu, bagaimana mengatasi bisikan hati yang jelek? Seperti tiba-tiba hati nyanyi atau jengkel, bahkan bicara kasar. Sementara ini hanya bisa berdoa agar dihilangkan, adakah tipnya, Ustadz? Ya. Itulah yang disebut dengan waswas. -was. Kalau ada hal yang seperti itu muncul cekat, cepat cepat ta'awudz. Cepat mengatakan a'udzu billahi Atau yang senada dengan itu, bisa dibaca ayat Rabbi a'udzubika bika min hamazatis syayatin wa bika rabbi ayyahdzur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan dan aku berlindung kepada engkau dari kehadiran mereka di dekat aku. Tawud itu yang pertama. ya. Kedua, cepat palingkan pikiran kepada masalah lain. Kalau umpamanya tiba-tiba muncul pikiran yang buruk dalam diri kita, cepat tahu lalu berpikirlah yang baik-baik, yang bagus-bagus, ya, yang maslahat dan yang manfaat. Setelah itu, insya Allah hilang gangguan itu dari diri kita. Saat ini, LGBT sudah sangat menyebar di masyarakat. Semoga Allah melindungi kita semua. Rata-rata, mereka beralasan menjadi LGBT karena sudah takdir dan tidak bisa menolaknya. Apa betul, Ustadz? Ya nanti kalau sudah mereka dimasukkan ke dalam neraka lalu bilang ya takdir Allah sok rasakan. Kenapa kita tidak berpikir kita ibadah amal soleh kita katakan Allah takdirkan saya untuk ibadah amal soleh sampai ke surga alhamdulillah Allah takdirkan kita untuk ke surga. Kenapa memilih jalan sono? Itu takdir, ini takdir betul. Tapi ingat, takdir menyangkut juga ikhtiar dan sebab-sebab menuju kepada Allah yang kepada apa yang Allah takdir. Contoh begini. Kita ditakdirkan lapar. Kenapa? Sebelumnya kita ditakdirkan tidak makan walaupun makanan minuman ada. Oleh karena itu kalau kita ingin ditakdirkan oleh Allah kenyang, ya, maka ikhtiarlah untuk meraih sebab-sebab kita bisa kenyang. Yaitu apa? Makan. Tapi makanannya enggak ada. Berikhtiarlah agar Allah mentakdirkan kita bisa punya uang untuk beli makanan. Apa? Kerja. Begitu seterusnya. Jadi tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu kecuali Allah takdirkan juga sebab-sebab terjadinya takdir tersebut. Oleh karena itulah karena kita tidak tahu takdir yang Allah akan tetapkan bagi kita itu bagaimana, tak perlu memikirkan takdir Allah kepada kita bagaimana tapi pikirkanlah apa yang Allah perintahkan kepada kita agar kita ditakdirkan dengan takdir yang baik oleh Allah. Kita ingin Allah mentakdirkan kita kaya raya. Ayo ah, pikirkan bagaimana caranya agar kaya raya tanpa melanggar ayat Allah. Bekerja, belajar, dan seterusnya berikhtiar. Itu yang harus kita tak pikirkan. Termasuk umpamanya LGBT apakah takdir? Iya takdir. Tapi, kenapa Allah mentakdirkan begitu? Itu karena Allah menghukum kita atas kesalahan yang terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi sebelum mungkin ada sejak kecil kita melanggar larangan Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Jangan tidur sebantal sesama jenis. Laki-laki, perempuan-perempuan. Jangan tidur sekasur. Jangan satu selimut bersama. Mentang-mentang sesama laki, ah enggak apa-apa gitu. Itu sudah terlarang dari awal. Itu dilanggar, akhirnya ada kelainan. Akhirnya menjadi penyuka sesama jenis. Jadi orang yang ter, terjangkit LGBT, pasti ada sebab awal yang menyebabkan dia terjangkiti. Konon katanya, para ahlinya menyatakan, berapa bulan yang lalu ada datang ke saya seorang dokter yang khusus spesial menangani LGBT. LGBT ini bisa menular. Satu orang terkena mencari korban, ada satu dapat korbannya itu akan menyukai sesama jenis juga. Kayak kalau di film, maka kayak vampir, korban yang digigit berubah menjadi gitu-gitu, tapi itu kan hanya film. Korban yang digigit menjadi vampir, LGBT juga gitu, jadi penyuka sama jenis, baik gay ataupun lesbian, dia mencari mangsa. Ada mangsa yang dapat, si mangsa itu berubah menjadi predator, begitu seterusnya. Predator memangsa mangsanya berubah jadi predator, cari mangsa lagi begitu seterusnya. Jadi, salah satu penyebab orang terkena LGBT, dia menjadi korban predator LGBT. Dan predator pertama, kenapa dia terjangkit di virus LGBT? Pasti ada syariat Allah yang dilanggar, mungkin dia pernah satu selimut bersama satu bantal bersama satu kasur bersama dengan sesama jenis akhirnya muncul kelainan tadi. Nah, apakah itu bisa diobati? Ya bisa, semua penyakit bisa diobati. Para dokter, para psikiater yang menangani LBGBT semua menyatakan ini bisa diikhtiarkan. Bisa, asal orangnya mau apa tidak. Ya. Jadi kalau umpamai beralasan takdir, seluruh yang ahli neraka juga Allah takdirkan. Kenapa Allah takdirkan seseorang terjerumus ke dalam dosa pasti sebagai hukuman atas dosa sebelum. Contoh, kenapa seseorang terjerumus ke dalam dosa zina? Takdir bukan? Ya, takdir. Makanya itu terjadi. Kenapa orang itu Allah takdirkan terjerumus ke dalam zina? Karena orang itu melanggar satu larangan atau dua larangan Allah sebelum berzina apa mungkin menatap karena Allah menyatakan kulil mu'minin yaqdu min absorihim kulil mu'minat min absorihim laki perempuan seperti itu ini dilanggar terk, ke hati, kan dua-duanya sama-sama akhirnya melanggar larangan lain awalnya bertatapan terus berholwat setelah berkharwat terus bersentuhan. Terus akhirnya itu azab Allah karena pelanggaran yang pertama kali dilakukan oleh orang itu. Sebelum bertatapan mungkin ada pelanggaran dia nyanyi-nyanyi. Aduh ini enak nyanyinya. Sesuai juga liriknya dengan kondisi hati gitu yang sedang merindukan seseorang. Terus saya goyang-goyang dia. Ya. Lewat ada yang memikat di pelong, pa pelong pelong karena hati. Satu detik, dua detik, papelong pelong pelong getaran hatinya sebulan. Pengalaman, iya pengalaman orang lain. <guluh> nah seperti itu ya. Jadi selalu ada langkah awal untuk terjadinya sesuatu baik yang baik ataupun yang buruk. Kalau langkah awal menuju kepada keburukan sudah terlanjur kita lakukan cepat taubat. Cepat menghindar untuk tidak kebablasan di jalan keburukan tersebut. Terakhir ya. Apakah sama nama Allah dengan Allah? Apakah sama? Ini filosofinya tinggi banget. Apakah sama nama Allah dengan Allah? Apakah dipakai dalam sholat? Apabila dipakai dalam sholat, apakah sholatnya diterima? Duh, kekek Izin bertanya Ustaz, Mangga, diizinkan. Apakah sama nama Allah dengan Allah? Apabila dipakai dalam sholat, apakah sholatnya diterima? Dipakainya apa nih? Apakah sama nama Allah dengan Allah? Apakah si Ujang sama dengan Ujang? <laughs> nama Ujang sama dengan orangnya gitu ya. Sama dengan gitu. Taib. Apakah nama-nama Allah sama dengan zat Allah berbeda? Zat dengan nama beda, ya. Ta apakah sifat dengan zat sama berbeda? Zat berbeda dengan sifat tapi keagungan sifat dengan zat dianggap sama dan dua-duanya bukan makhluk. Zat Allah jelas bukan makhluk, Dia sifat Khalik. Sifat-sifat Allah juga bukan makhluk, tapi sifat itu sesuatu yang melekat pada zat yang tidak bisa dipisahkan. Bola sifatnya apa? Bundar. Bisakah antara bundar dengan bola dipisahkan? Ini bolanya, ini bundarnya. Bisa? Tidak bisa. Bisa kempesan, ya tapi jadi ban kempes. Bisa antara ban dengan kempesnya di eh, ya, dengan kempesnya bisa kan? bisa. Nah jadi antara zat dengan sifat sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dan sifat seagung zatnya. Dan ini diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di surah Ar-Rahman Allah menyatakan Kullu man alaiha Afan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Sedikit berbicara nahu. Wa yabqa dan abadillah Ya ini fi'il mudhari. Wajhu rabbika wajah dari rabbu. Wajhu dibaca u karena dia fa'il. Subjek dari yabqa zul jalali wal ikram zu dibaca zu karena sebagai sifat dari waju wa yabqa zul jalali wal ikram zu ini sebagai sifat dari waju masih di di ali imron eh ali imron ar-rahmat ayat terakhir Allah berfirman tabarakasmurabbika Zil jalalil Tadi zul jalalil ikram ini zil jalalil Tadi zu karena sifat dari wajhu dan wajah ada sifat dari zat Allah. Nah ini tabarakasmu bika zil jari. Jadi di, sini sebagai sifat dari rabbika dan ini zat. Baik sifat Allah ataupun zat Allah dua-duanya disifatnya dengan dhul jalalil wa ikram. Menunjukkan sama antara zat dan sifat. Oleh karena itulah maka sifat-sifat Allah bukanlah makhluk. Karena sifat Allah bukan makhluk kita boleh berlindung kepada sifat-sifat Allah. Ayat dan hadis banyak kan. Boleh bersumpah dengan sifat Allah. Ya umpamanya demi keagungan Allah ya atau umpamanya a'udzu bi tama aku berlindung kepada kalimat kalimat Allah kalimat Allah sifat bagi Allah tidak berlindung kepada zat Allah tapi kepada kalimat kalimatnya a'udzu min sakhatik aku berlindung kepada ridhomu ya Allah ridho itu sifat bagi Allah dari kemurkaanmu boleh berlindung kepada sifat-sifat Allah. Karena sifat Allah bukan makhluk. Semulia zatnya. Oleh karena itulah maka sekali lagi kalamullah, Al-Quran kalamullah itu sifat Allah, itu bukan makhluk. Siapa yang meyakini Al-Quran itu makhluk maka dia meyakini Al-Qur'an bukan kalam Allah, mungkin kalam manusia. dan nah ini kufur. Maka ini yang disebut dengan perkataan Imam Syafi'i, man qala Al-Qur'anah makhluk fakat kafaroh. Siapa yang berkata Al-Qur'an itu makhluk dia kafir. Apalagi kalau ada orang meyakini Al-Qur'an itu bukan firman Allah. Oh ini sudah kufur ini, ini ucapan kufur ini. Kalau bukan firman Allah, bukan kalam Allah. Berarti, menganggap ini ucapan makhluk, apalagi ini dianggap perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini sudah kufur. Karena mengingkari Al-Quran sebagai kalamullah, ya, oleh karena itulah maka tidak boleh menganggap Al-Quran sebagai kalam manusia, karena bisa mengeluarkan dia dari Islam. Apakah sama nama Allah dengan Allah? <laughs> Apabila dipakai dalam sholat, apakah sholatnya diterima? Maksudnya yang dipakai dalam sholat itu apa nama Allah gitu? Atau ini nih, apakah sama nama Allah tulisannya dengan a, Allah, alif, eh alif, a -A, a, a, l, l, a, H dengan Allah dengan O. Oh, gitu toh. Jadi ini urusan transliterasi. Urusan tarasi. <guluh> urusan merubah bunyi huruf Arab ke huruf Latin. Transliterasi, penulisan. Pengulisan yang, eh, pengucapan yang benar dari tulisan Allah, ya Allah, bukan Allah. Karena di sana lamnya itu disebut tafhim, bukan tarqiq, tebal. Kecuali kalau baris sebelumnya kasroh, umpaya aman billah, bukan billah. Tapi apa? Bilah. Kenapa? Karena sebelumnya kasrah. Tapi kalau sebelumnya fathah atau dhammah umpamanya, maka wajib tafhim. Dengan menyatakan Allah. Qul Allah. Bukan qul huwa Qul lah. Uh, lah. Bukan Allah. Kenapa? Karena bi sebelumnya. Jadi, itu urusan transliterasi, jadi penulisan pengucapan Arab dalam huruf Latin. Nah, sekarang aturan EYD (Ejaan yang Disempurnakan dalam Bahasa Indonesia). Allah itu pakai A, pakai O. A yang benar, A betul yang benar, A bukan O, karena apa? karena kalau tulisan latin kemudian diarabkan masih asli arabnya. Tapi kalau Allah pakai O ketika ditransliterasikan ke ke, ke huruf Arab O-nya itu menjadi waw. Maka tidak boleh. Jadi tetaplah tulis Allah dengan A. Tapi kalau kita membaca Allah, jangan Allah. Karena kalau Allah itu sama penyebutannya dengan orang Orang Nasrani nyebutnya Allah bukan Allah ya. Allah si atama, wey, gitu Tetap <tutup> kita sama Allah ya. Itu berbeda. Cukup ya sampai di sini Subhanakallahum bihamdik asyhadu an ilaha illa anta wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi